Pemirsa, kabut asap masih menyelimuti kota Palembang, Sumatera Selatan. Hingga minggu siang, kabut mengganggu aktivitas transportasi di Sungai Musi. Kabut asap menyelimuti jembatan Ampera dan perairan Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebutkan jarak pandang kurang dari 500 meter. Minimnya angin menambah parah kepekatan kabut. Akibatnya, Sungai Musi tidak aman untuk transportasi laut karena rawan kecelakaan. Para nakoda kapal jungkung mengeluhkan kondisi kabut. Meski hujan sudah turun, namun kebakaran hutan dan beberapa titik api di Sumatera Selatan belum sepenuhnya padam. BMKG menyatakan bahwa titik api terpantau di 21 titik tersebar di Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Muara Enim, Oku Selatan, dan Pali.